Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kalian, tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info terbaru terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Mengawali kabar terbaru di siang hari ini, tentunya Mimin akan suguhkan kepada kalian kabar-kabar terupdate seputar Leslar. Dimana di sini ada unggahan dari Om Kevin ya para sahabat. Di sini Lesti Kejora dan kakak Rizky Billar mendapatkan hadiah dari Leslar Lovers Singapura. Dan tentunya di sini banyak sekali hadiah-hadiah untuk Lesti Kejora dan Rizky Billar dari Leslar Lovers Singapura official ya. Dan tentunya ketika Om Kevin membuka suatu kotak besar, di sini isinya alhamdulillah banyak sekali kado-kado atau hadiah untuk Leslar. Terima kasih ya untuk Leslar Singapura. Dan di unggahan selanjutnya atau di kabar berikutnya ada unggahan dari Dedek Lesti Kejora dan Rizky Billar yang ternyata vitamin buat kita nih di siang hari ini. Tentunya ada pelukan cute dari kakak Rizky Billar. Dan di sini tanda sayang dari kakak kepada Dedek Lesti Kejora ya. Dan tentunya so sweet sekali, jadi baper nih Mimin. Dan di kabar berikutnya nih, kakak Rizky Billar ternyata masuk lambe turah nih pada sahabat. Wah wah, ada-ada aja nih ya, sampai masuk ke lambe turah nih. Polisi katanya bakal panggil artis Rizky Billar terkait kerumunan di grand opening Raja Si Tanjung Duren kemarin siang. Wow, benarkah kerumunan pada pembukaan restoran yang dihadiri artis Rizky Billar di Tanjung Duren Jakarta Barat berbuntut panjang nih para sahabat? Aduh, artis Rizky Billar bakal dipanggil polisi terkait kerumunan tersebut. Dan di sini ada yang berkomentar, polisi Leslar serbu komentar positif katanya ya. Dan tentunya ada Dri Utami 38, Satpol PP lebay banget. Lalu ada komentar yang menyejukkan kita nih para sahabat ya. Ada Hamdanya Zuli underscore, tidak perlu emosi saat mendengar perkataan yang pahit. Sesungguhnya amarah itu yang akan menyakiti diri kita sendiri. Belajarlah untuk bersabar tanpa memberi balas selama kita di jalan yang benar, maka ketahinaan itu akan kembali sebagai jerat bagi pemiliknya. Mereka akan terjatuh dan menelan kata-katanya sendiri. Sebab itu kita memikirkan bagaimana caranya untuk membalas dengan baik katanya ya. Serta ada Leslar viral ya, aku doain mudah-mudahan polisi manggilnya hanya untuk bisa foto bareng kakak Billar katanya. Kita doakan yang terbaik ya untuk idola kita kakak Rizky Billar, semoga segera diberi kelancaran. Dan untuk kabar selanjutnya nih para sahabat, bentar lagi akan tayang nih, yuk capcus ke channelnya Abang Rizky Billar. Bakal tayang perdana pada 8 Maret 2021 nih, pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Pernah nggak pernah jujuran bikin ngakak bareng Abang Putra Siregar nih dan Mbak Septi tentunya bersama Rizky Billar dan Dedek Lesti Kejora. Siap-siap. Kita doakan yang terbaik nih untuk idola kita Leslar ya para sahabat. Doa dan support dari kita bisa menguatkan daripada Lesti Kejora dan Rizky Billar, semoga dilancarkan segala sesuatunya. Dan harapan terbesar kita semoga Leslar segera menuju halal nih para sahabat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena sebentar lagi hari bahagianya Leslar akan segera tiba. Untuk itu tetap stay tune di channel ini ya, karena bakal ada cidukan dan vitamin dari Leslar selanjutnya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.